Rangkuman hasil pertandingan Liga Inggris di pekan ke-31, Rabu 3 April 2024, antara West Ham United menghadapi Tottenham Hotspur. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Olimpiade London dan berakhir dengan skor imbang 1-1. Tim tamu Tottenham Hotspur berhasil unggul terlebih dahulu melalui gol dari Benjamin Johnson di menit ke-5. Namun 14 menit kemudian, tim tuan rumah West Ham United berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui gol dari Kurt Juma di menit ke-19. Dan hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan yang tercipta pada pertandingan tersebut. Kedua tim harus puas bermain imbang 1-1. Dengan hasil pertandingan tersebut, Tottenham Hotspur saat ini menempati urutan kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan mengoleksi 57 poin. Sementara tim tuan rumah West Ham United saat ini berada di urutan ketujuh klasemen sementara Liga Inggris dengan menorehkan 45 poin. Dan berikut ini jadwal pertandingan selanjutnya bagi kedua tim di pekan ke-32. Tottenham Hotspur akan menghadapi Nottingham Forest Senin 8 April 2024 pukul 1.00. Sementara tim tuan rumah West Ham United akan menghadapi Wolverhampton Sabtu 6 April 2024 pukul 22.00. Demikian informasi rangkuman hasil pertandingan Liga Inggris di pekan ke-31 antara West Ham United menghadapi Tottenham Hotspur yang harus puas bermain imbang 1-1. Sampai jumpa pada video berikutnya, salam olahraga.